Bapak, Ibu hadirin sekalian, selamat datang di auditorium kampus F8 Universitas Gunadarma. Hari ini program studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma mengadakan kegiatan kuliah umum dengan judul Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway. Kegiatan ini disiarkan melalui kolaborasi Cloud Meeting Zoom dan Live Broadcasting UGTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia yang dapat diakses melalui channel 31 UHF TV digital, streaming di www.tv.gunadarma.ac.id atau www.ugtv.co.id. Juga bisa mengunduh aplikasi UGTV Mobile pada Play Store atau App Store, dan tayangan ini akan disiarkan kembali di YouTube UGTV Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Desi Kristiawati, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung kepada yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, S.E.M.M., Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, S.S.I., S.Kom., M.Sc., Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Erna Stuti, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Industri, Ibu Dr. Dwi Asi Haryanti, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Mufid Nilmada, Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Wahyu Kusuma Raharja, STMT, Sekretaris Program Studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma, Ibu Alona Situmeang, STMT, dan para peserta kegiatan kuliah umum dan undangan yang kami banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya lah hari ini kita dapat berkumpul baik secara luring maupun daring untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum dengan judul Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway. Adapun rangkaian acara hari ini adalah salam pembuka, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan ketua pelaksana, sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma, pemaparan oleh narasumber, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat untuk narasumber dan moderator, dan penutup. Mengawali kegiatan kita hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta dan semangat tanah air, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di auditorium, dimohon untuk berdiri. Hadirin yang berada di ruang Zoom, dimohon untuk bersikap khidmat.
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan kuliah umum oleh Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Gudadarma. Kepada Bapak Dr. Wahyu Kusuma Raharja, STMT, dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti. Yang saya hormati Dekan FTI, Profesor Dr. Ing Adang Suhindra, beserta Wadek II, Ibu Dr. Dwi Asih. Yang saya hormati Bapak Profesor Yanuar Saharun, selaku narasumber dalam kegiatan kuliah umum siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Elektro dan juga Bapak kita Prof. Busono Surawirjo. Dan tak lupa saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gunadarma, baik yang hadir di ruangan ini dan yang mengikuti melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat menyelenggarakan kegiatan kuliah umum pada siang hari ini. Kegiatan kuliah umum ini merupakan agenda rutin tiap semester yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro dan merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran kepada para mahasiswa. Materi-materi yang diberikan lebih berfokus pada ilmu-ilmu terapan dan pengaplikasian di bidang industri atau juga berupa wawasan apa yang dibutuhkan mahasiswa di dunia kerja nanti. Beberapa institusi pendidikan menyebut kegiatan ini dengan nama kuliah pakar, karena kegiatan tersebut menghadirkan para pakar yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, atau juga para praktisi yang mempunyai pengalaman kerja pada bidang tertentu untuk menularkan ilmu keahliannya kepada para mahasiswa. Harapannya tentunya para mahasiswa mendapatkan pemahaman dan wawasan ilmu keahlian apa yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Dalam kesempatan ini, Program Studi Teknik Elektro mengundang dan menghadirkan Bapak Profesor Yanuar Saharun menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah umum kali ini. Beliau akan memberikan materi dengan tema EMU and Electrical System of GBHSR. Apa itu EMU dan apa itu GBHSR nanti akan diterangkan secara detail oleh Prof. Yan, ya, panggilan akrab dari Prof. Yanuarsah. Pada intinya tema ini berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berkaitan dengan proyek tersebut, beliau ini pernah menjadi Electrical Engineering CDGO tahun 2019 sampai 2022 dan sekarang beliau menjabat menjadi General Manager-nya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan telah membuat buku yang berjudul Sistem Transportasi Elektrik tahun 2017. Jadi tentunya tidak perlu disangsikan lagi bagaimana kepakaran beliau tentang sistem kereta cepat tersebut ditinjau dari ilmu kelistrikannya. Hadirin yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa peserta kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa teknik elektro dari tingkat 1 sampai tingkat 4 yang menggunakan metode luring dan daring. Mahasiswa yang mengikuti secara luring kami undang sekitar 60 peserta dan sisanya mengikuti secara daring dengan bergabung melalui Zoom meeting. Di samping itu juga kami undang perwakilan dosen teknik elektro sebanyak 10 orang. Penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tentunya atas peran serta dan bantuan berbagai pihak,
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor E.S. Margianti yang berkenan memberi sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Dan yang kedua, Bapak Profesor Yanuar Saharun yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sharing ilmunya kepada kita semua, dan Ibu Dr. Irma Triawati yang nanti menjadi moderator. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Misdiono, Ibu Dr. Duyasih, Ibu Dr. Sariati, Bapak Dr. Mujiana dan tim UGTV, Bapak Dr. Edi Prihantoro beserta tim, serta seluruh panitia yang telah bekerja dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan baik dan lancar. Saya berharap kepada para mahasiswa teknik elektro dapat mengikuti kuliah UMIN ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah wawasan dan kompetensi kepada mahasiswa semua. Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyu Kusuma Raharja, STMT. Berikutnya, hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kuliah umum dengan tema Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway oleh Rektor Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Profesor Dr. S.E.S. Margianti, S.E.M.M., dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak pembicara yang sangat luar biasa pada sore ini, Bapak Profesor Yanuarsa. Yang saya hormati segenap keluarga besar Universitas Gunadarma, Bapak Dekan, Bapak Wadek, ataupun para senior, para dosen, panitia, dan tentu saja yang saya sangat banggakan para mahasiswa sekalian. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini melalui Zoom ataupun juga tadi ada beberapa yang melalui langsung melalui luring di F6. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendapatkan santapan rohani mengenai Jakarta-Bandung High Speed Railway. Luar biasa ini, sangat menarik dan juga sesuatu yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Saya ingat kita pernah melakukan seminar mengenai hal yang sama tapi mengundang orang yang langsung dari perusahaan tersebut. Nah kalau sekarang ini manajernya jadi lebih luar biasa lagi, dan pada topik kali ini adalah EMU, Electrical Multiple Unit, tapi saya dikasih PB-nya salah nih, Electrical Mobile Unit, jadi EMU-nya Electrical Multiple Unit and Electrical System of Jakarta Bogor High Speed Railway. Dengan ini kesalahan saya perbaiki. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, ini adalah langkah maju, langkah utama untuk kita lebih selalu berkenalan, mengikuti perkembangan yang ada dan coba mendalami sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi tentu saja tidak ada kata lain dalam hal ini adalah penghargaan saya, ucapan terima kasih dan dukungan. Apabila dimungkinkan silakan dipersering dan juga mungkin juga berbagai topik baru yang berkaitan dengan bidang ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil menyelenggarakan, saya ucapkan terima kasih dan selamat juga panitia, juga pembicara, dan kepada saudara-saudara para mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Selamat mengikuti kuliah umum ini, ambillah manfaat semaksimum mungkin, tidak semua orang punya kesempatan untuk mengikuti acara ini. Jadi akhir kata terima kasih penghargaan dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang nanti tidak sempurna ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kuliah umum Electrical Multiple Unit and Electrical System of Jakarta Bandung
High Speed Railway secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kita mendapat bimbingan daripadanya dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti S.E.M.M. telah berkenan membuka kuliah umum hari ini. Pemirsa dan hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki sesi kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator Dr. Erma Triawati CH.STMT dengan narasumber yang luar biasa yaitu Profesor Dr. Insinyur Yanuarsyah Harun. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu inilah Gunadarma untuk Indonesia. Di kampus ini aku bahagia. Bagi cerita penuh makna bersama dalam menuntut ilmu di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku mahasiswamu. Berikan yang terbaik untukmu. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam masa warna cita-cita berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Setiap waktu kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam masa warna semua angan dan cita-cita berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia. Raihlah semua cita-cita berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Pemirsa dan hadirin sekalian, saatnya kita memasuki acara kuliah umum dengan tema Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway. Namun, sebelum kita memasuki sesi kuliah umum, kita sama-sama saksikan profil dari moderator kita, Ibu Dr. Erma Triawati CH.STMT berikut ini.
Baik, silakan kepada Ibu Dr. Erma Triawati, CH STMT untuk mengambil alih acara. Terima kasih Ibu Desi selaku MC. Selamat datang Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma dan para mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gunadarma, baik yang hadir di auditorium kampus F8 Universitas Gunadarma maupun yang bergabung pada cloud meeting Zoom. Dalam acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma dengan tema Electric Multiple Unit dan Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed. Pada acara kuliah umum kelistrikan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, materinya akan dipaparkan oleh Bapak Profesor Insinyur Yanuar Saharun, PhD. Selamat datang Prof. Apa kabar Prof? Baik, terima kasih. Baik, sehat luar biasa Prof ya. Terima kasih Prof yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kuliah umum pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof Yanuar, mari kita saksikan profil singkat Prof Yanuar berikut ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Prof. Yanuar terkait Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway yang akan disampaikan dalam 50 menit ke depan. Setelah sesi pemaparan selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Para peserta baik yang hadir di auditorium maupun yang hadir melalui Zoom meeting, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya untuk yang di Zoom meeting melalui chat box selama pemaparan berlangsung. Dan nanti akan dijawab oleh Prof. Yanuar saat sesi tanya jawab. Silakan Prof untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Baik. Terima. Pertama mohon izin untuk saya lepas Bu ya. Silakan ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kuliah umum mengenai Electric Multiple Unit and Power Electrical Infrastructure System GBHSR. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia KRL dan sistem kelistrikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Gunadarma yang sudah memberikan kesempatan. Dan yang kedua saya ingin menyampaikan juga terima kasih. Ini sudah hampir satu tahun, kurang beberapa bulan saya ikut join di Universitas Gunadarma. Dan saya sudah jelaskan karena kemarin sejak tahun 2019 saya waktu itu masih aktif di ITB, diajak salah satu kolega untuk ikut di proyek kereta cepat. Tapi waktu itu kesibukannya masih, ya katakanlah masih belum begitu tinggi. 2020 mulai, 2001, 2002 luar biasa. Dan sekarang saya berada di Gunadarma. Dan ini barangkali merupakan suatu kick off point ya untuk saya mulai aktif kembali back to basic kembali dalam dunia pendidikan. Dan saya berpendapat setelah saya betul-betul mengikuti kegiatan dalam konstruksi kereta cepat ini khususnya di bidang saya. Jadi saya ikut di konsultan pengawas CDJO namanya Car Dardela Joint Operation, yaitu konsultan
join antara Indonesia China. Dardela dari Indonesia, CARS, China Academic Railway Science, yang saya setelah banyak-baca dokumennya juga, ini suatu institusi yang luar biasa di Cinanya dalam proyek pengembangan kereta cepat. Nah, saya sebagai dosen mempunyai keinginan. Dari dulu sejak saya dosen itu, satu yang saya pengen, tapi saya sampaikan saat ini. Kalau saya jadi dosen, saya harus jadi profesor. Itu tekad saya itu. Nah, ya. Jadi kalau enggak, ngapain saya jadi dosen? Jadi itu saya pegang. Nah, sehingga saya mempunyai suatu kebiasaan, ini saya cerita dikit ya Bu ya. Ini penting buat anak-anak, mau adik-adik atau mungkin kolega sejawat yang lagi meniti karir, bahwa membangun suatu kebiasaan menulis itu tidak mudah. Dan itu harus dibangun sejak kita muda. Kalau tidak terbiasa sejak muda untuk menulis, itu sangat sulit sekali. Nanti kalau sudah makin bertambah usia, kalau tadinya itu waktu muda bikin sendiri, apa sendiri, semuanya sendiri. Tetapi kalau makin bertambah umur, mulai ini tunjuk. Banyak anak buah. Tetapi Anda tidak bisa memberikan advice, saran, pendapat yang baik kalau tidak pernah melakukannya sendiri. Ya, jadi kolaborasi dengan bertambahnya usia, saya kira itu sesuatu yang wajar, tapi di awal-awal membangun kebiasaan menulis itu harus dibangun. Ya. Nah, apalagi karya tulis itu sifatnya nanti akan ajak, itu akan tetap. Nah, saya punya strategi juga. Saya nulis 3 buku, ada satu lagi buku kecil. Ya, buku saya yang saya tulis pertama kali adalah, ini cerita dulu ya Bu ya, sebelum kita mulai, Dinamika Mesin Elektrik. Yang kedua adalah Elektronika Daya. Yang ketiga adalah Sistem Transportasi Elektrik. Ada yang satu belum saya terbitkan, ya, Energi Terbarukan. Itu juga hasil interaksi saya dengan mahasiswa. Jadi saya menyiapkan materi, kalau dulu masih transparan, ya. Saya bicara, saya minta mahasiswa catat. Kemudian mahasiswa mengetik apa yang saya omongkan, ditulis. Nanti saya padukan lagi, balik. Saya buat lagi jadi diktat, iterasi saya kembalikan lagi. Yang tadinya slide, ya, transparan, kemudian jadi diktat, koreksi lagi, baca kak, saya tambahkan lagi, akhirnya pengayaan terjadi. Setelah 10 tahun itu jadi buku. Nah, tapi untuk itu kita perlu komitmen itu dan konsistensi, ya, dan mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kerjasama, minta bantuan bersama-sama mahasiswa itu saya kira wajar saja. Ya, dan jangan lupa dalam ucapan prakatanya, nama para kolega mahasiswa yang saya pernah bersama-sama membangun itu, saya tulis nama-nama mereka di dalam buku tersebut, Bu. Ya, nah ini berbagai pengalaman. Nah, yang saya lihat dalam konteks ini, buku ini terkait dengan buku saya yang terakhir, buku Sistem Transportasi Elektrik. Setelah masuk di proyek ini, saya merasa, wah kok yang saya tulis rasanya sedikit sekali ya. Tidak kena sasaran gitu. Kalau setelah saya ikut dalam kegiatan proyek ini, meskipun hanya di konsultan pengawas itu harus menyetujui rencana, desain, dan pemeriksaan implementasi di lapangan. Ya. Jadi kita betul-betul melihat. Ya, kita kalau ini pun kita bisa belajar kepada perencana. Mana kenapa alasan dia melakukan ini dan itu. Ya. Nah, jadi saya punya tekad kalau nanti saya tidak terlalu sibuk, saya tetap akan memperbaiki buku yang telah saya tulis. Karena ada bagian-bagian yang hemat saya ini perlu direvisi dan saya berpendapat kalau yang saya tulis, mesti nanti akan bermanfaat untuk bangsa maupun
mahasiswa ya dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, kembali kita ke topik ini yang pertama, Bu. Silakan. Ya. Mohon maaf ini sedikit pengantar. Ya juga saya ingin ceritakan. Saya mungkin tidak tercermin di CV saya. Saya tamat dari Prancis tahun 83, kembali. Nah, sekitar tahun 85 waktu itu bos saya almarhum Profesor Sulaiman diajak rektor ITB untuk melihat industri kereta api di Inka Madiun. Beliau kebetulan konek, Yan, ke sana naik apa? Naik kereta, Pak. Kalau naik pesawat mesti ke Surabaya. Baru naik mobil lagi. Wah, sudah kamu aja yang berangkat. Nah, jadilah ikut saya. Nah, disitulah saya mulai mengenal dunia kereta api. Saya bersama-sama para senior, para direktur, saya yang paling muda, saya jalan, saya bantu mereka bawa tas. Jadi saya tukang angkat tas saja waktu itu, Bu. Ya. Saya kenal dengan bapak-bapak itu, sehingga saya kenal baik, sering diminta tulisan, saya bikin tulisan, minta apa, akhirnya alhamdulillah ternyata bermanfaat. Dan sampai sekarang juga sangat relevan apa yang pengetahuan-pengetahuan yang saya peroleh dengan ilmu dasar basis saya ketika di Prancis, elektronika daya dalam konteks pengembangan yang judulnya tertulis EMU and Power Electrical Infrastructure System GBSR ini. Ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, jadi di dalam sistem perkereta apian itu ya ada bagian sipilnya, ya. Ada struktur sipil, itu ada jalan rel, ya. Kemudian, nah ini yang kita kelihatan itu dominan tuh kerjaan sipil sebetulnya. Listrik itu paling 30% dananya, ya. Sipil itu luar biasa, bikin apa jalan di permukaan tanah, subgrade disebutnya, buat bridge, jembatan, panel, terowongan, itu luar biasa. Di proyek ini tunnel itu panjangnya hampir 14 km. Ya. Jembatan itu kurang lebih 80-an km. 3 hampir 40 km itu di permukaan tanah. Luar biasa. Nah, malahan yang di bridge itu tidak pakai bantalan batu lagi. Dia pakai slab track, pakai beton, pakai rubber untuk kecepatan tinggi itu. Luar biasa teknologi ini. Kalau kita lihat kereta api itu masih pakai balas, batu-batu, pakai bantalan. Kalau ini enggak, batu-batu diganti dengan beton. Tidak ada batu-batu lagi. Nah, jadi di sini ada sistematika presentasi saya pagi siang sore hari ini. Kita akan melihat mengintroduksi dulu apa proyek ini, apa itu EMU. Ya. Kalau beberapa terminologi lebih ke menyebutnya rolling stock, ya kendaraan yang bergerak berputar gitu. Kemudian bagian traction section dan OCS, sistem 20 kV ini yang tidak ada di kereta misalnya untuk KRL, Jabodetabek, maupun MRT, maupun LRT, dan grounding system, ini berperan sangat penting. Ya, dan ada beberapa remark. Nah, jadi ada lagi hal yang penting tidak saya sampaikan di sini, selain yang seperti tadi. Ada masalah signaling, ada masalah telecommunication. Ya, satu lagi, bahwa semuanya itu, dia dikontrol bisa remote, ya, bisa diprogram. Jadi pengaturan informatik luar biasa penerapan di sini. Pengukuran-pengukuran itu tidak lagi seperti tradisional pakai alat ukur. Semua bisa di print di layar. Ya. Nah, saya kemarin sempat bingung. Ini KOSPI, ada KOSPI-nya minus. Kok sejak kapan ada KOSPI minus? Oh, KOSPI sudut itu kita tahu 0 sampai 1. Saya juga aneh, ini apa maksudnya? Oh, ternyata dia mengirimkan balik daya ke sumbernya. Ya, jadi kalau lihat diagram vektor, dia tidak di antara sudut antara 0,90 lagi. Dia di luar itu. Supaya faktor dayanya negatif. Nah, jadi
Ini sedikit ya, jadi ini adalah struktur finance project ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Indonesia. Indonesia itu ada beberapa perusahaan yang di sebelah kanan itu kelihatan ya, di sini, maaf ya, di sebelah kiri ya. Sebelah kiri layar ada apa, gimana itu? Ya. Ada Wika, ada PT KAI, ada Jasa Marga, ada Perhutani. Di sebelah kanannya ada perusahaan Cina yang bergabung. Nah, itu ini kurang lebih modalnya yang Cina 40-60%. Nah, itu di total jadi 25% equity-nya. Jadi PT Kereta Cepat Indonesia Cina itu yang membangun. Nah, kemudian ada dana bantuan dari pihak perbankan Cina, China Development Bank. Nah, inilah yang mendanai untuk proyek ini. Ada juga kontribusi dari pemerintah Indonesia melalui perusahaan-perusahaan ini tadi ya, perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, jadi pelaksanaan pekerjaan ini berbasis feeding kontrak namanya. Feeding kontrak itu adalah suatu basis kontrak yang dibuat awalnya oleh tiga negara yang berbahasa Prancis di tahun 1900. Yaitu, kalau saya tidak salah, ada Swiss, ada Prancis, Belgia. Ya, atau Belgia itu, atau Luksemburg, ada tiga. Nah, tapi kontrak pola kontrak itu dalam pengerjaan proyek-proyek ini sudah diadopsi di tingkat dunia. Nah, ada nanti ada namanya FIDIC. FIDIC itu dalam beberapa bentuk buku. Ini Red Book atau Yellow Book atau Silver Book. Nah, dalam kontrak ini, EPC kontrak ini Silver Book dia. Kalau Silver Book itu pola pengawasannya beda, ya. Kalau yang Red Book itu betul-betul diawasi itu, ya. Nah, kita tidak lari ke sana. Dalam pertanyaan hanya memberikan nanti ada di mahasiswa bisa browsing apa itu FIDIC, ya. FIDIC kontrak, gitu ya. Silakan dicari nanti. Nah, ini panjang trasenya dari Halim. Kalau kita ke arah ke Bandung, pas keluar belok, turun di sebelah kiri itu nanti ada stasiun LRT sedang digabung dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, itu sedang dikonstruksi, itu yang di sebelah atas itu. Nah, ada beberapa stasiun yang lain ya, selain stasiun Halim itu ada Karawang, Padalarang stasiun. Panjang trasenya adalah 142,3 kilometer. Ya, dan stasiun terakhir ada di Tegaluar. Tegaluar itu di sebelah selatannya Gede Bage, yang ada stadion GBLA Bandung itu. Yang sekarang ada masjid yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, Masjid Al Jabar. Nah, itu di seberangnya. Persis kurang lebih mungkin antara 750 meter, di depan 1 km barangkali, depan masjid, di seberang jalan tol. Nah, ini saya tidak membacakan detailnya project profile ini. Yang penting rencananya banyak sekali itu ya. Rencana nantinya setelah 5 tahun operasi ada 100 kereta per hari. Kecepatan maksimum 300 km per jam. Ada beberapa seksi saja yang punya kecepatan tertentu. Ya, dari kalau kita sebut kilometer misalnya 8 sampai kilometer 100-an gitu ya, yang bisa kecepatan tinggi, karena dia ada beberapa daerah tidak bisa, paling 200 atau dia baru keluar dari stasiun. Nah, waktu tempuhnya antara 40 menitan ya. Ya, nah, keretanya tuh ada yang langsung ke Bandung, ada juga yang berhenti di tiap stasiun, tapi juga ada yang dari Halim ke Karawang shuttle, itu rencananya. Jadi ini untuk pebisnis yang dari Halim ke Karawang, itu shuttle. Nah, kalau kita lihat secara engineering, ini untuk mengintrodusir atau proyek ini, yang di sebelah kanan itu pakai bantalan dan pakai balas, pakai batu.
Batu itu balas namanya. Ada bantalan itu sleeper, ada rel. Nah kalau yang di sebelah kanan balas les. Jadi jalan rel itu tidak mempunyai bantalan dari batu, tidak punya balas, tapi dari beton. Ya, betonnya tadinya betonnya ini sebagian dibuat oleh perusahaan Cina, tapi kemudian sebagian diambil alih dibuat oleh Wika. Ya, pabriknya ada di ujung Cikampek. Nah, ada lagi yang untuk bridge elevated structure. Ini kurang lebih 60%. Nah, kita lihat di sini bagaimana dia membuat fondasi, ya, membuat pile struktur, bore pile. Itu di daerah Bandung tuh bore pile-nya kurang lebih, jadi tiang panjangnya itu ada yang 90 meter. Ya, karena di situ bekas Danau Bandung. Tapi ada beberapa daerah 60 meter, rata-rata 60 meter. Ada lagi kalau kita lihat di situ kayak ada tower itu sedang membangun super bridge gitu ya. Ini kelihatan struktur sipil. Ada yang di tengah itu untuk bangun tiang-tiang untuk pirnya, itu jembatannya. Nah, tunnelnya kurang lebih 11,8%. Ada 13 terowongan ya, yang paling panjang 4,6 km. Ya, ada di tunnel nomor 6. Nah, yang paling lama pembangunan itu adalah tunnel nomor 2, sering longsor daerah Purwakarta. Jadi kalau ada yang naik sering naik kereta api itu daerah Purwakarta itu selalu kita suka sering lambat-lambat. Itu memang daerah longsor. Nah, ada lagi di permukaan tanah ya, hampir 30% di subgrade namanya. Nah, bagaimana listriknya? Karena ini ke KRL sebetulnya, tapi KRL dengan kecepatan tinggi ya, mendapat suplai listriknya dari PLN, dari sistem 500 yang kemudian masuk ke sistem 150-nya. Ya, ada 4 sistem 150 yang menyuplai untuk sistem kereta cepat ini. Ya, sistem 150 kV. Nah, kita lihat ada di dua tempat di situ, yang di sebelah kanan dan paling sebelah kiri, di mana di sistem 150 kV-nya itu ada generator, ada pembangkit. Si kereta cepat ini dia mempunyai trafo yang tidak biasa. Kalau kita kenal trafo 3 fasa ya, primernya 3 belitan, sekundernya 3 belitan. Kalau ini dia primernya hanya punya 2 belitan. Ya, sekundernya belitan 1 fasa. Nah, ini yang trafo agak aneh. Jadi trafo-trafo yang agak aneh yang menyuplai kereta cepat ini berbeda dengan transformator trafo yang dipergunakan untuk misalnya KRL, EMU, LRT. Kalau itu trafo 3 fasa biasa yang disarahkan menjadi tegangan 1500 volt DC. Kalau ini perut tegangannya adalah 25 kV. Nah, sistem ya, ini menimbulkan ya, karena jumlah ada belitan 2 primer itu hanya 2 fasa, itu menimbulkan ketidakseimbangan arus, ketidakseimbangan tegangan di sisi 150 kV. Nah, ketidakseimbangan tegangan ini melebihi batas tertentu akan menimbulkan arus urutan negatif. Ya. Arus urutan negatif ini dia akan sampai ke sumber, ke pembangkit. Nah, di pembangkit dilihat sebagai suatu frekuensi yang 2 kali lipat. Nah, itu kan sampai ke intinya itu akan menimbulkan rugi-rugi inti yang kelipat, yang kuadrat, fungsi kuadrat. Nah, dia akan menimbulkan overheating pada mesin-mesin pembangkit yang ada di PLTA misalnya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu sudah di-study oleh satu tim ya, sehingga dilihat paling ada di satu daerah ya, daerah Bandung yang dia mulai kritis, karena istilahnya tuh bahwa voltage unbalance faktornya tidak boleh lebih dari 1% dalam kondisi steady state. Nah, yang lainnya di 3 gardu itu tidak ada masalah, di bawah 1%. Cuma di 1 gardu itu lebih dari 1%. Nah, tetapi ini disebabkan kondisi beban oleh PLN itu memang sudah kritis, di sekitar 0,96. Jadi begitu masuk beban kereta cepat ini disimulasikan, itu menimbulkan voltage unbalance faktornya sudah melewati 1%. Ini akan diamati di depan. Nah, sekarang kita bicara tentang rolling stock-nya, tentang KRL-nya, tentang electric multiple unit-nya. Ini sambil udaranya cukup dingin ya, Bu ya.
Nah, jadi keretanya itu ada 11 transit. Ya. Satu transit itu terdiri atas 8 gerbong. Tapi kalau orang kereta api tidak nyebut gerbong, tapi nyebutnya kereta. Karena kalau gerbong itu untuk barang katanya ya. Jadi saya nyebutnya transit itu KA kalau bahasa Indonesianya. Satu unit keretanya itu ya kalau tanda kutip gerbong ya. Ini ada 8 unit. Itu kapasitasnya bisa 600 ya. Jadi kita lihat kecepatannya dia double track dua jalur, lebar spurnya 1435. Kalau yang sekarang di Indonesia standarnya 1067 mm. Nah, suplai listriknya adalah satu fasa 25 kV 50 Hz ya. Nah, ini panjang keretanya 208 meter. Jadi kalau kita lihat di kalau nanti ada waktu kuliah lapangan, kuliah kerja di Tegaluar, itu lihat di salah satu bangunan itu panjangnya 220 meter. Itu panjang depunya itu mungkin sekitar 2 km ya. Jadi kalau mau jalan kaki jauh, naik sepeda atau naik motor biasanya pegawai-pegawai itu. Nah, ini keretanya sekitar bulan November sedang diuji coba. Jadi kalau yang EMU ya untuk kereta penumpang itu warnanya merah. Nanti ada satu lagi CIT, Dr. Yellow. Itu jadi kereta itu berfungsi, Dr. Yellow itu sama seperti EMU, tapi berfungsi untuk melihat apakah instalasi yang terpasang itu berfungsi dengan baik. Itu biasanya dioperasikan setiap 10 hari, 10, setiap 10 hari sekali. Nah, ini yang Dr. Yellow itu. Ya, CIT, Comprehensive Inspection Train. Dia ngecek track geometri, catenary, ya, inspection, sistem komunikasi dicek, sistem persinyalan, wheel rail force, ya, kontak rail sama roda, integration system, ini macam-macam, ya. Nah, ini adalah kereta CR400 api ini kita sebut CIT. Di dunia dikenal sebagai Dr. Yellow. Nah, ini contoh, ini bisa diaktifkan itunya. Ini ada animasi. Videonya bisa diaktifkan. Wan Hong is a scientist. Oh, I see. Ah, this is our master. Oh, this is our master. Oh, yeah. 遥啊, nah, saya teruskan ya. Itu singkat. Waktu itu hanya sebagai sampel saja untuk menunjukkan bagaimana inspection sistem bekerja untuk mengecek sistem aliran atas. Nah, ini kalau kita sebagai electrical engineer lebih interest ke sini sebetulnya. Kita lihat, oh ini ada 8 kereta. Supply listrik datang di kereta nomor 3 dan nomor 6. Ya. Nanti di kereta nomor 2 dan nomor 4 serta nomor 5 dan 7 itu ada mesin penggeraknya, motor penggerak, ada power elektroniknya, ada kontrolnya. Di sini ada informatiknya, ada real time prosesornya di situ untuk mengontrol jalannya kereta. Nah, ini sistemnya dipantau juga dari center pusatnya OCC. Ya, jadi ada sistem ATP namanya, kalau dia melebihi batas tertentu itu akan di-cut perintahnya. Dia nggak bisa lebih itu ATP ya dengan automatic train protection itu. Oke, nah jadi tadi ada di kereta 3 dan kereta nomor 6 itu listriknya datang, yang jalan cuma satu. Di kereta nomor 2, nomor 4 itu ada motor penggerak ya. Setiap kereta itu ada dua bogi namanya bogi. Setiap bogi ada dua motor penggerak, motor traksi. Jadi kalau setiap kereta ada dua bogi, setiap bogi punya dua motor, 2 kali 2, 4, karena ada empat kereta yang mempunyai motor traksi, jadi totalnya adalah 16, gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat dalamnya tadi, jadi ini isinya power elektronik, controller, ya, sensor dan sebagainya, ya, luar biasa di sini, ya. Jadi
Kalau kita lihat di sini dari aliran atas, dari atas itu turun, ada trafo penurun tegangan, ya, penurun tegangan di 1600-an, kemudian diarahkan oleh PWM rectifier, PWM rectifier, kemudian di sebelahnya ada inverter. Nah, inverter itu baru menyuplai dua motor. Apa itu PWM rectifier? PWM rectifier ini adalah suatu penyiarah, tetapi power factor 1. Jadi arus dan tegangannya berimpit dan sinus lagi, ya. Jadi trennya udah, nah, udah seperti itu dan menggunakan IGBT. Ada lagi di sebelah atas itu adalah utility power supply untuk mendapatkan tegangan 380 220 volt. Nah, jadi ini salah satu contoh misalnya, ya, ini ada 8 motor kar, ini misalnya yang berada di kereta nomor tengah itu kereta nomor 3, ya, di sebelah kirinya kereta nomor nomor 2 dan sebelah kanannya kereta nomor 4. Nah, satu motor traksi itu dayanya kurang lebih 625. Kalau kita kalikan dengan 16 kurang lebih total dayanya adalah 10.000 kilowatt. Kalau kita lihat KRL itu dayanya mungkin sekitar 1.500-1.700 kilowatt. Jadi kurang lebih ini dayanya sekitar 6 kali. Ya, jadi kita kelihatan kuadratik dengan peningkatan kecepatan daya itu naik beberapa kali. Jadi dari 100 km ke 350 paling naik 3,5. Tetapi power dari 1.000 itu bisa naik 2 kali lipat, ya. Lebih. 6 kali lipat. Nah, jadi ini contoh dari traction transformer yang penurun tegangan tadi, ya. Kita lihat tegangan masuknya 25 kV gitu, ya. Terus ada 1500 volt AC, ada 4 belitan tadi, ya. Nah, kemudian kapasitasnya masing-masing itu ada berapa, ya? Kapasitasnya ada berapa, arusnya berapa, ya. Kemudian kita lihat ini juga ada short circuit impedance. Ini data ini penting, ya, untuk nanti menentukan sistem proteksinya. Berapa arus yang arus hubung singkat yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah traction converter dari sistem. Kita lihat, jadi ada rectifier, ada inverter untuk utility di sebelah bawahnya. Ada lagi VVVF inverter. Nah, VVVF inverter ini adalah inti dari sistem drive. VVVF inverter yang pertama itu adalah tipe scalar control. Yang kedua adalah tipe flux vector control, ya, atau field oriented control. Ini yang menjadi dasar bagaimana menggerakkan roda dapat bergerak dari putaran rendah ke putaran tinggi, yang juga ada di otomobil. Ya. Jadi kalau kita menguasai ini, ya, kita bisa bikin mobil, ya, mobil listrik dan sebagainya. Tapi ilmu untuk menguasai ini selain ilmu, ya, informatik, elektronik, ya, power itu semua bergabung, gitu, ya. Jadi harus bisa memprogram punya controller waktu membuat mengoptimize programnya pakai disk space misalnya, ya. Nah, ini sesuatu yang memang harus ditekuni oleh para mahasiswa. Misalnya nanti di sini aplikasi-aplikasi ada transformasi Park, transformasi Clark, ya. Nah, itu bagaimana kalau Anda mau belajar lebih jauh, itu bisa membaca buku saya yang Dinamika Mesin Listrik. Ya, bagaimana mendapatkan transformasi? Kalau di sini tinggal dipakai saja, ya, dia sudah langsung diprogram. Tapi banyak kalau ditanya ini dapatnya di mana, bagaimana? Itu banyak yang tidak tahu. Ya. Nah, alhamdulillah di dalam buku saya tidak kampanye, alhamdulillah saya mencoba mencoba membuat suatu buku supaya bisa dapat dipahami oleh mahasiswa. Kalau adik-adik nanti baca buku Profesor Krauss. Profesor Krauss itu dari salah satu profesor, saya lupa namanya, dari MIT atau dari apa, ya, salah satu perguruan tinggi yang besar di Amerika. Di situ dia
membuat soal-soal, ya. Nah, saya yang soal-soal yang sulit itu sudah saya coba jabarkan di buku saya. Saya jelaskan. Kadang-kadang kalau ibu baca buku Amerika itu, dia cerita panjang lebar tapi kita nggak ngerti karena dia muter-muter gitu ya. Nah, kalau kita mau tanya, kita harus undang dia. Nah, ini adalah motor penggeraknya yang ada di bawah kereta, motor traksinya. Dayanya 625 kV, tegangannya yang masuk ke motor itu 2750 volt ya. Nah, power factor rate-nya, faktor daya 0,87. Ini maksimum rotation speed-nya 5600 per menit ya. Jadi untuk mencapai kecepatan di 350, maka nanti frekuensinya harus ditinggikan, tegangannya tetap ya. Ada daerah-daerah di mana tegangan tidak dapat sedang mencapai 2750 rate voltage, frekuensinya harus naikkan supaya bisa mencapai putaran 5800 ya. 5600 maaf. Nah, di mana tempat roda tadi? Tempat roda tadi di bogi namanya ya. Ada bogi itu ada dua macam. Ada bogi yang sebelah atas itu untuk menempatkan motor penggerak. Bogi di sebelah bawahnya itu untuk sistem pengereman. Sistem pengereman dengan menggunakan piringan. Disc brake. Jadi kalau adik-adik pernah lihat, nanti kalau mungkin kalau sekarang udah jarang. Ada mobil Citroen namanya, buatan Perancis. Jadi dia sistem pengeremannya itu ada poros di depan, di bawah kap itu di depan biasanya itu ada piringan sistem. Biasanya disc brake-nya ada di roda. Ini enggak, dia di tengah dalam Perancis itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana listrik diambil? Listrik diambil itu dari atas. Ini dengan menggunakan namanya pantograf ya, ada catenary system. Ya, pantograf ada di atas kereta, pantograf ada di atas kereta, catenary system yang sistem supply untuk menyampaikan listrik itu berada di tiang-tiang dengan support oleh cantilever. Nah, bagaimana kita lihat traction system dan OCS sekarang? Kita sudah lihat kereta, kita perlu lihat sumber listrik yang menghasilkan 25 kV tadi. Dan overhead contact system, overhead catenary systemnya, sistem aliran atas. Kalau ada dilihat di sini di Depok untuk KRL itu ada OCS juga namanya ya. Tapi itu untuk pada sistem tegangan 1500. Ini pada titik sistem tegangan 25.000 volt ya, AC. Kalau di sini DC, itu berbedanya. Nah, jadi listriknya itu berasal dari PLN ya. Kemudian nanti ada gardu, substation 27,5 kV, AC yang merubah dari 150 menjadi 27,5 yang disampaikan ke sistem overhead catenary system di situ. Dan ada lagi di sini, dia butuh sistem 20 kV sepanjang rel di kiri kanan. Itu yang dipergunakan untuk menyuplai sistem kelistrikan untuk perangkat-perangkat sinyal telekomunikasi dan kelistrikan. Ya. Nah, jadi perangkat-perangkat sinyal dan telkom itu ada 44 buah. Sistem 20 kV sepanjang ini. Sepanjang jalur dari Halim sampai ke Tegaluar. Nah, kita lihat ini adalah contoh dari trafo traksi yang merubah dari sistem AC tegangan lebih tinggi 150 menjadi tegangan 27,5. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, yang kita pakai adalah di sini yang tipe A dan tipe VX, itu yang dari Cina. Kalau saya baca paper di tahun 2015, salah satu profesor dari Southwest Jiaotong University mengatakan sistem ini sudah biasa dipakai di Jerman, tipe VX ini. Tapi saya cari-cari di jurnal nggak pernah ketemu. Nah, ini juga saya agak aneh gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa trafo yang satu fasa ada di Tegaluar, yang VX itu ada di Halim, Karawang, dan Walini. Coba bayangkan, di Indonesia baru pertama kali beban satu fasa ada di sistem 150 kV.
dan itu 30 megavolt ampere. Ya, coba bayangkan, itu luar biasa itu. Sistem proteksinya pun PLN harus menyesuaikan, karena yang dipakai cuma satu. Ya, mestinya dia ada sistem proteksi, unbalance current. Nah, itu unbalance current-nya dinonaktifkan. Biasanya sekitar 10-20%. Ini unbalance current-nya nggak kerja. Paling over current sama low voltage dan over voltage. Ya. Nah, ini adalah trafo single phase. Ya. Ilustrasi sebelah kiri kita kenal ya, biasa bagaimana implementasinya di sebelah kanan. Ya. Ini ilustrasi dengan adanya bagaimana hubungannya dengan sistem yang ada di sistem aliran atas. Jadi ada T traksi, itu adalah tegangan 25 kV, R itu rel, F itu adalah feeder, tegangan minus 25 kV. Nah, ini kita lihat ada 4 gardu yang ada di Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar yang menyuplai sistem 27,5 kV. Nah, di setiap gardu itu dia diapit oleh ATP namanya. Ya. Antara dua gardu itu terdapat SSP yang warnanya hijau. Ya, SSP dan yang warna merah bulat itu adalah ATP. Ya, auto transformer post dan SSP, sub-sectioning post untuk memisahkan dua sistem. Jadi kalau misalnya Karawang fail, Karawang itu sumbernya dua. Ya, sumbernya dua, kalau mati satu mesti jalan. Tapi kalau blackout total, ya, yang satu jalur bisa disuplai jalur sebelahnya. Ya, batasan tegangan maksimum 20 kV. Tapi kalau blackout memang betul-betul blackout, empat-empatnya nggak dapat supply, ya sudah, tinggal nunggu. Nah, nanti tunggu kereta diesel elektrik untuk narik, untuk jemput, ya. Nah, ini typical traction substation. Ya, ini adalah yang tipe VX, ya. Jadi ada incoming, ada trafo, ada output, ada jalur ke bawah gitu ya, ada spare. Jadi kalau lihat sekilas kita belum paham, tapi pasti dalam sampai 15 menit adik-adik akan paham nanti kalau ini PPT-nya akan diserahkan Bu ya. Iya. Nah, ini yang single line diagram ya, dengan menggunakan single phase transformer. Ini yang ada di Tegaluar yang saya bilang 31 MVA terhubung di sistem 150 kV. Itu deg-degan juga. Semuanya PLN juga ya, betul-betul sangat concern karena ini baru pertama kali. Tapi alhamdulillah pada malam hari tanggal berapa? Tanggal 3 November pukul 1 pagi itu terkoneksi dengan sistem PLN. Nah, ini gambar di Tegaluar traction substation atau gardu traksi yang waktu itu sudah sekitar 1 Oktober 2022 menjelang penyelesaian. Tanggal 2 sudah selesai ya, 2 November. Dalam 1 bulan diselesaikan. Nah, ini power on ya, sudah selesai. Nah, ini ada 2 trafo. Nanti 2 trafo itu satu nyala 10 menit, di awal satu nyala 10 menit. Nah, tapi ada kejadian ya, tapi jangan disebarluaskan. Ini pada waktu trafo 2 masuk, mau pindah trafo pertama sekali, itu tiba-tiba ada kedengar bledak. Wah, kaget. Rupanya ada satu baut yang kendur. Baut grounding. Nah, ini jadi 150 kV walaupun baut grounding, grounding itu harus bagus betul. Jadi dia mungkin ada yang kelewat. Karena baut untuk grounding itu mungkin ada hampir 100 di tiap tiang itu harus grounding. Groundingnya mesh. Ya. Nah, cara pengelasan grounding itu juga unik. Termit welding namanya. Jadi kayak dimasukkan ke cetakan, digabung khusus, nanti dimasukkan mesiu, dibakar. Jadi dia nyambung gitu. Termit welding, thermal welding. Jadi bukan ngelas pakai ini, nyambung pakai mesin las gitu, enggak. Ya. Nah, kemudian penyampaian listrik tadi dari gardu traksi ke atas itu dia menggunakan sistem direct power supply ya, atau sistem 1 x 25 kV dan feeding system 2 x 25 kV IT power supply. Ini untuk mainland Jakarta Bandung. Tapi setelah saya cek lagi ternyata yang untuk kecepatan tinggi ini hanya di daerah tertentu saja gitu ya.
dan 125 kafe itu ini di daerah Dipo gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi distribusi arus ya yang terjadi baik di feeder maupun di catenary, baik di minus 25 kV atau plus 25 kV dan bagaimana arusnya. Jadi kalau kita lihat katakan 10.000 kW, tegangan 25 kV, 2I-nya sama dengan 400 2I sama dengan 400 ampere. I sama dengan 200 ampere. Ya, I sama dengan, jadi 3/2I dan setengah I, yang satunya 100 ampere, yang satunya adalah 300 ampere. Jadi yang sampai ke pembangkit itu I 200 ampere. Nanti kita dengan perbandingan belitan 25 kV 150 kV kita bisa hitung berapa arus di primernya. Nah, unbalance current-nya itu karena setiap saat jumlah kereta itu enggak sama yang ada di lintas ya, yang sedang bergerak itu akan menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, sistem penyampaian sistem catenary kawat-kawatnya itu ada dua tipe. Ada stitch dan ada simple catenary. Ya, stitch itu untuk kecepatan tinggi, simple untuk kecepatan rendah. Nah, ini yang tipe simple, ini ada tipe yang stitch. Nah, supply system 20 kV. Nah, jadi ini dari mulai Tegaluar sampai Halim itu ada kabel yang terhubung. Ini gunanya untuk mencatu itu. Ada banyak-banyak power supply, ada 44 dan ada stasiun dan macam-macam. Nah, di beberapa tempat ya, itu dia pasang alat perbaikan faktor daya. Alat perbaikan faktor dayanya yang kita tahu apa? Pakai kapasitor ya. Tapi di sini dia pakai induktor. Kebalik. Perbaikan faktor dayanya. Karena apa? Kabel. Jadi kalau ada arus mantap kabel, kabel itu dia bersifat kapasitif. Jadi di ujungnya nanti tegangannya lebih tinggi. Karena itu di beberapa titik dia dipasang magneto control reaktor untuk perbaikan faktor dayanya dengan menggunakan induktor. Ya. Jadi misalnya di Tegaluar itu ada ya magneto control reaktor. Ini memang ya saya lihat ada sesuatu yang baru dan juga ada di beberapa di beberapa gardu yang tanda bulat-bulat itu gardu itu ada juga kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Tapi kapasitornya ada induktor. Saya juga aneh ini pasti hasil penelitian ya. Jadi tidak sembarangan. Dan jadi untuk menyuplai listrik untuk perangkat telekomunikasi itu ada peralatan khusus. Ada voltage regulator 20 kV seharga 630 di titik-titik supply itu. Tapi untuk yang bukan perangkat telekomunikasi itu langsung dari PLN. Ya, jadi saya bisa tunjukkan. Nah, di sini itu ada namanya voltage regulator. Ya, yang ini saya enggak bisa nunjuknya ini tengah itu, ya, AS. Nah, ini ya. Jadi untuk yang perangkat telekomunikasi kalau di gambar ini di sebelah kiri. Sebelah kiri itu untuk integrated load itu. Itu adalah untuk telekomunikasi. Ya. MCR itu yang untuk perbaikan faktor daya terdiri dari induktor ya karena dia menyuplai kabel. Nah, ada yang sebelah kanannya itu comprehensive load. Itu untuk beban-beban yang biasa. Ya, perbengkelan dan sebagainya. Ini contohnya misalnya di Tegaluar. Dan incoming-nya itu berasal dari dua sumber, 20 kV. Jadi kalau yang satu mati, yang satu lagi bisa menggantikan, ya. Nah, ada lagi kalau kita lihat di situ ada kapasitor lagi, ya. Kapasitornya tapi pakai L untuk yang comprehensive load. Ya. Nah, ini sesuatu dalam sistem gardu 20 kV kalau di PLN nggak pernah ada ya. Ini adanya di ya, karena ada sifat-sifat beban yang unik ini. Nah, ini contoh yang paling kiri. Yang paling kiri itu adalah kondisi gardu yang kita lihat tadi, ada single line diagramnya. Yang kanan ini contoh reaktornya ya. Ini reaktor tadi saya salah masukin gambar itu. Mestinya ada
mestinya ada kapasitor, enggak kelihatan. Mestinya di tengah salah satu kapasitor, mohon maaf, nanti saya ganti. Nah, tentang grounding system. Ini waktunya berapa lagi, Bu, ya? Masih dulu. 10 menit. Ya, baik kalau gitu. Cukup. Nah, ini kita lihat ada grounding system ini merupakan sesuatu yang betul-betul perlu diperhatikan. Jadi grounding system ini kita digambarkan di sistem ini dalam namanya disebut integrated earthing system. Jadi dia menggunakan pier-pier sebagai sistem pertanahan di situ. Jadi semua perangkat harus terhubung ke dalam sistem pertanahan tersebut. Ya. Menurut kolega saya Profesor Zoro, beliau itu ahli petir di Indonesia. Prof Zoro juga yang menyelesaikan permasalahan di Depok, ya, yang karena sering sekali dulu sebelum tahun 2013 sering sekali keretanya mengalami gangguan karena sambaran petir, tapi sekarang sudah aman, ya, dengan penerapan SNI 8833 dalam prosesi perlindungan petir. Ya, ini sudah tidak ada masalah. Nah, cuma desainnya Cina ini kadang-kadang implementasinya agak beda dikit gitu. Dia masih lebih terbelakang dari kita. Mereka bilang aman, oke, aman di sana, tapi di sini daerahnya petir banyak. Ini hasil penelitian kita, ya. Agak susah menjelaskan pada orang udah lebih duluan maju gitu ya. Disangkanya kita tuh di belakang terus gitu. Nah, jadi kita lihat yang merah-merah itu adalah jalur apa pembesian yang merupakan inti dari sistem grounding. Dan antara girder box dan pier ke bawah itu ada yang warna biru. Warna biru itu adalah semacam jumper. Jadi kalau kita lihat di bawah itu ada bore pile, ada pile cap, ada pier head, pier cap di atasnya itu. Ya, pier cap itu untuk menopang girder box. Jadi di sini ditunjukkan ada di sebelah kanan itu tangan saya menunjuk ada dua terminal untuk grounding yang menghubungkan antara pier nanti dengan girder box. Ya, waktu itu sebelum terpasang. Nah, ini contoh grounding terminal box. Ini di girder box ini terbuat dari stainless steel. Nah, ini kontraktor Indonesia yang di bagian piernya banyak diganti dengan besi terus karatan lagi itu. Mestinya stainless steel. Ini yang sebetulnya nggak boleh dicontoh. Nah, ini yang pile cap tadi. Ya, ketika sedang di bor pile cap ada bor pile di bawahnya. Di atasnya adalah pier. Nah, jadi ketika sedang membangun itu kita ukur. Ya, kita ukur berapa tahanan. Dia minta 1 ohm maksimal tahanan pentanahan. Ini saya dengan salah seorang saya dari sipil lagi ngecek apakah pengelasannya benar atau tidak. Jadi saya pun tidak hanya ilmu elektro aja, saya juga belajar. Kalau mereka tidak benar, saya akan tulis surat. Ini enggak apa ada peringatan. Isi pengelasannya enggak bagus. Nah, ini di terowongan misalnya. Grounding system juga itu nyambung dari ujung ke ujung, sistem grounding. Nah, dalam implementasinya, fondasi dibangun oleh kontraktor sipil. Nanti harus handover, serah terima kepada kontraktor listrik. Nah, pada waktu penyerah terimaan inilah sering terjadi ketidaksesuaian. Kadang-kadang kontraktor sipil tidak, kadang-kadang dia harus fondasi 3 meter. Terus di atasnya harus ada semacam dudukan lagi. Nah, ini kadang fondasinya nggak dipasang, dibongkar, dicek fondasinya nggak ada, dibongkar lagi, ya, itu yang di subgrade. Ini sering terjadi. Nah, ini di salah satu terowongan, ya. Jadi kalau ada waktu, menurut saya indah tuh melihat pemandangan di pelosok-pelosok Jawa Barat. Nah, jadi saya tidak menyampaikan remark ini. Yang saya lihat bagi seseorang dosen, ya, yang melihat yang aktif dalam satu kegiatan, ya, seperti ini, itu menurut apapun nanti, kalau seorang dosen bisa masuk industri, kalau ada kesempatan itu harus diambil, karena banyak sekali manfaatnya buat kita nanti untuk mengajar, ya, maupun nanti untuk menulis buku. Jadi kita tidak hanya secara teoritis. Kadang-kadang ditulis oleh penulis-penulis di buku itu belum tentu 100% benar. Mungkin mereka hanya menyalin dari penulis yang lain. Tapi kalau kita sudah pernah ke lapangan, insya Allah kita dapat betul-betul memahami
ilmu yang kita ajarkan ya, dan kita kasih insya Allah akan jauh lebih bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah nanti dapat kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan waktu pada Ibu Irma. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mari kita beri aplaus untuk paparan dari Prof. Yanwar. Sangat jelas sekali Prof. menyampaikan, sangat jelas, sangat lengkap dan berbagi pengalamannya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Prof. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau dan indah bermain tanah airku. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai giur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Para pemirsa dan para peserta kuliah umum,
Kembali lagi bersama saya dan narasumber kita yang sangat profesional di bidangnya, Bapak Profesor Insinyur Yanuar Saharun, DEA PhD, dalam acara kuliah umum dengan tema Electric Multiple Unit and Electrical System of Jakarta-Bandung High Speed Railway. Sekarang kita akan masuk di sesi tanya-jawab dalam 30 menit ke depan. Dipersilahkan kepada para peserta yang ada di auditorium ini dulu untuk bertanya. Dan silakan mengangkat tangan bagi yang akan bertanya, nanti panitia akan memberikan mic. Silakan menyampaikan terlebih dahulu nama dan kelas. Dan pada kesempatan yang pertama ini silakan ada 3 penanya. Selanjutnya nanti akan dijawab oleh Prof. Yanuar. Silakan yang akan bertanya bisa mengangkat tangan. Oke, 1. Silakan berdiri, sebutkan nama dan kelasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Azhar Winata dari kelas 3IB02. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin tadi di awal, di slide yang awal ya, itu membahas masalah pembagian persen-persenan ya, untuk PT-PT yang terlibat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, bagaimana kalau misalnya kontraktornya itu lalai dia dalam suatu perjanjian, kemudian dalam mengerjakan proyek kereta cepat itu, dan apa yang akan terjadi jika terhadap konsorsium 4 BUMN itu, terhadap pinjaman-pinjaman mereka gitu loh. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saya gak bisa menangkap pertanyaannya. Ya, ini Prof. saya catat. Oke, ada di sebelah kiri. Iya. Sebelumnya selamat sore untuk Bapak dan Ibu. Di sini nama saya Octavianus Wisang Widakdo dari kelas 3IB02, ingin menanyakan tentang kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan sehingga operasi speed kereta cepat Jakarta-Bandung itu adalah 30 km per jam. 300? Ya, 300 km per jam. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adakah? Silakan, mumpung kesempatan di sini bertemu dengan Prof. Yanuar. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi pertanyaan? Ada lagi satu lagi, silakan. Ya. Selamat siang Ibu dan Prof. Perkenalkan, saya Yovanka Deliano Kristadi dari kelas 3IB01. Tadi kan sebelumnya disampaikan cara untuk pengelasan groundingnya kan berbeda. Kenapa berbeda dengan grounding yang lainnya, dan apa dampaknya kalau misalkan tidak menggunakan grounding yang tadi dijelaskan seperti itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama nih Prof, ini lebih ke masalah ekonomi nih Prof. Jadi tadi ditanyakan apabila terjadi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kontrak gitu. Jadi ini kontraktornya ini kan dari Cina ya Prof ya, untuk kontraktor pembangunan kereta cepat dari Cina, tetapi untuk konstruksinya juga melibatkan BUMN di Indonesia. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau kontraktor itu lalai atau bahan prestasi dalam pengerjaan proyeknya, itu apa yang akan terjadi dengan pinjaman kepada konsorsium 4 BUMN tadi? Begitu Prof. Jadi begini, jadi di proyek ini agak unik. Owner bisa jadi kontraktor. Ya.
Jadi itu ini agak unik sebetulnya. Jadi ada beberapa perusahaan Cina yang bergabung itu, misalnya CRIC, ya CRRC, Sinohydro, gitu ya, CRIC. Kemudian dari Indonesia tuh ada PT Kereta Api, ada Wika, ada PTP, ya, kemudian ada perkebunan. Nah ini kan membentuk PT KCIC, ada perwakilannya. Ini jadi owner yang 60-40 tadi, ya, jadi owner. Tetapi ini tadi apa yang bergabung tadi ini perusahaan membentuk KCIC tadi ini juga bertindak sebagai kontraktor. Jadi misalnya Sinohydro itu dia untuk membangun jalan rel. CRRC itu yang menyiapkan EMU misalnya. Untuk persinyalan CRSC, untuk electrical adalah ini. Nah, masing-masing jadi mereka berkontrak melalui konsorsium namanya HSRCC. HSRCC inilah yang berkontrak nanti dengan KCIC. Nah, tentunya dalam kontrak itu kan ada target-target capaian. Nah, dalam kontrak FIDIC itu jelas kapan mereka harus dibayar, apa penalti, keterlambatan, begitu ya. Nah, jadi misalnya pekerjaan tidak mencapai target, itu mereka harus menyelesaikan gitu ya. Ya ada pembayaran yang misalnya pembayaran yang ditunda. Dan lead-nya dalam konsorsium ini kalau di owner itu adalah saat ini PT Kereta Api. Pada saat di awal-awal itu lead-nya adalah Wika. Gitu ya, adalah Wika. Nah, kalau proses ini dia dimonitor terus ya, dimonitor terus. Jadi setiap minggu fungsi misalnya ada pengawas ya. Jadi tidak dilepas gitu ya. Jadi pengawas itu selalu melihat progres, apa progres mingguan. Ini nanti kalau dia mau menagih progres target ini sudah tercapai atau tidak. Jadi selalu terukur gitu menurut pendapat saya. Nah, memang yang jadi permasalahan ya saya melihat begini. Ada pos-pos pengeluaran itu di luar dugaan, terutama pembebasan lahan. Ya, ini yang menjadi beban. Saya melihat itu sebagai beban, sehingga kosnya jadi membengkak. Itu yang luar biasa. Kalau perangkat atau peralatannya itu sebetulnya enggak menurut saya relatif konstan. Ya, peralatan engineering dan sebagainya itu. Cuma pembebasan lahan ini yang membuat ya saya tidak mau menceritakan ya, menurut saya memang di Indonesia ini kalau urusan tanah itu udah luar biasa aja ya. Urusan tanah itu. Nah, ini yang sering akhirnya apa? Ada terjadi kekurangan dana gitu ya, sehingga pemerintah jadi turun tangan gitu. Itu Mbak. Nah, insyaallah ditargetkan proyek ini selesai Juni 2023. Ya, nah saya kalau setelah itu insya Allah saya juga nggak kuat di umur segini untuk ikut misalnya tiap hari ke lapangan ya, kadang-kadang nggak, tapi sekarang ini banyaknya ke lapangan field gitu ya. Ya jadi mungkin kalau jadi dosen itu lebih enak buklet. Mungkin udah waktunya back to Gunadarma itu. Betul-betul itu untuk mulai pendidikan. Sudah banyak hal yang saya timba ya, ilmu ya di dalam aplikasi di dunia kereta cepat ini. Saya kira gitu, Bu. Baik, terima kasih Prof. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kira-kira apa yang menjadi pertimbangan sehingga operation speed dari kereta cepat Jakarta-Bandung itu 300 km per jam? Oh, 300 km. Jadi gini, memang kereta cepat itu ada bermacam-macam itu. Nah, ya. Ada yang kecepatan di awal-awal Cina itu mereka mempunyai kereta yang kecepatannya waktu di awal itu 250 km per jam. Waktu mereka belajar dari Jepang, dari Eropa,
dari Kanada, karena itu Bombardier Jerman. Ya. Prancis ini Alstom, Jepang itu Kawasaki. Terakhir dari Siemens. Nah. Jadi waktu Siemens ini teknologi 350 yang diperintahkan Cina. Mereka mengembangkan diri juga membuat. Ada seri 380 namanya. Tapi waktu itu di awal itu yang ditawarkan ke Indonesia, yang versi yang tapi ini lock apa konten produk Jermannya banyak sekali, mereka terikat kontrak. Jadi mereka mengembangkan seri suatu produk yang bisa di 350 km/jam. Ya, maksimum. Bisa 400 sebetulnya, tapi operasional maksimum 350 km/jam. Indonesia melihat, menilai ya untuk ke depan, karena di dunia itu kecepatan kereta cepat itu di order sekarang itu di 300 ya, untuk apa sistem penggerak dengan roda dan rel di sekitar 300-an, 320 gitu ya. Nah, yang menang ya, Jepang pun menawarkan sama pada waktu itu. Ya, tetapi Indonesia memilih ini proposal dari negeri Cina. Nah, jadi kenapa itu ya, sebetulnya yang mereka tawarkan, kita setuju atau tidak, kita menyetujui teknologi. Seperti di Laos, mereka hanya kereta 160 km per jam. Bangkok juga hanya 250 km per jam. Itu Bangkok juga akan mulai kereta cepat. Nah, itu pilihan sebetulnya. Ya. Oke. Okay. Baik Prof, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ini tentang grounding system Prof. Jadi tadi dikatakan bahwa grounding system untuk kereta cepat ini kan berbeda dan terintegrasi. Kemudian yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi adalah proses pengelasannya. Kenapa pengelasannya? Nah, pengelasannya seperti yang Prof sampaikan tadi. Kenapa seperti itu? Begini, Prof? Gini, jadi yang saya jelaskan tadi misalnya itu di gardu traksi itu ada mesh grounding system, ya, sistem grounding mesh. Nah, itu dengan menggunakan kawat tembaga kurang lebih sebesar jari tengah saya. Nah, itu dia berbentuk kotak sebesar kurang lebih 1 meteran. Nah, jadi seperti mesh ya, jaring-jaring itu kan ujung-ujung mesti dilas. Nah, pengelasannya itu dengan supaya bagus di dunia itu Caldwell yang dilukar patennya dari Caldwell itu ya, tapi dikenal juga dengan thermal welding. Nah, diproses dengan menggunakan proses join seperti itu, thermal welding. Oke, baik. Itu. Terima kasih Prof. Tiga pertanyaan sudah dijawab oleh Prof dengan sangat jelas. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dari para pemirsa atau mahasiswa yang join di Zoom meeting. Mungkin dari panitia bisa menayangkan sudah ya? Oh ya, ini tentang pensinyalan Prof. Kalau pertanyaan tentang ini boleh ya Prof ya? Ditanyakan bagaimana untuk sistem persinyalan yang menjadi salah satu kunci safety operation. Hal apa saja menjadi pertimbangan untuk menjadi perhatian dalam penentuan teknologi sistem persinyalan apa yang akan dipakai? Jadi apa yang menjadi dasarnya sehingga sistem persinyalan itu ditentukan? Jadi sistem persinyalan ini ya kalau kita ketahui adalah suatu sistem yang mengatur lalu lintas perkereta apian ya. Nah, karena kereta api itu kan dia kalau dia satu jalur itu jelas kereta lagi ini terus ada kereta yang tidak boleh jalan depan. Jadi kereta apa jalan itu dibagi atas blok-blok namanya ya. Petak-petak jalan gitu ya, petak-petak jalan. Nah, kalau di kereta cepat ini juga walaupun dua jalur dia dibagi sistem pakai petak jalan. Dia menggunakan sistem CTCS, CTCS 3. Ya, kalau ada masalah atau apa turun dia jadi CTCS 2. Nah, itu ekivalen dengan ECTS, ETCS, European Train Control System. Ya, kalau Eropa itu mulai dari berapa? 0, 1, 2, 3. Kalau Cina itu 0. Jadi yang sistem 3 itu sama dengan 2, dia sampai 4 kalau yang Eropa. Jadi
Sejarahnya kalau di Eropa itu dia kan ternyata beberapa negara. Keretanya itu nggak bisa dari satu negara ke negara yang lain. Jadi mereka membuat kesepakatan. European Train Control System, ETCS. Nah, mereka kembangkan. Ada ETCS 1, 2, 3. Yang tiga itu bisa fully elektronik sistem persinyalan nanti. Jadi si masinis, dan misalnya persinyalan gini, si masinis itu hanya lihat monitor nanti, ya, monitor di layar kondisi apa yang harus dilakukan ke depan. Kalau misalnya kereta Jakarta-Bandung itu dia lihat sinyal lampu-lampu kan. Kalau kecepatan tinggi nggak bisa lagi lihat lampu-lampu. Dia lihat print itu di panel TDMS-nya, TDMS Train Detection Monitoring System, gitu ya, untuk melihat apakah dia harus melakukan perintah-perintah apa. Karena di sini masih secara manual, gitu ya. Tapi nanti ada ATP-nya, gitu ya, ada ATP-nya. Dan sistem persinyalan itu ada intinya ada track circuit misalnya. Ya, ada track circuit itu sistem pendeteksi kereta ada di mana saja. Nah, track circuit yang dibangun oleh Cina ini basisnya adalah satu track circuit yang asalnya dari Prancis. Mereka ZPW 2000 terus dari Prancis tipenya apa tapi persis katanya. Ini turunan dari yang Prancis. Nah, kemudian ada perangkat persinyalan di samping, ya, perangkat sinyalan. Nah, di dalam ada di kereta itu ada penangkap sinyal, di jalan itu ada yang pengirim sinyal, ya, abon itu. Nah, jadi di sini ada komunikasi, ya, terima kereta, tapi kereta ini juga dia bisa menerima dari bis stasiun. BTS. Ya, jadi misalnya antar tunnel. Tunnel itu dia dari Peter. Nanti terus berpajak ada BTS, ada lagi relay station. Itu totalnya 44. Karena sinyaling ya berperan penting ya dalam mengatur lalu lintas ini. Jadi ini adalah teknologi yang diperankan oleh Cina yang sudah proven yang ada di mereka. Terapkan di kita ini. Nah, ini sayangnya menggunakan frekuensi ya di 2,5 MHz yang sekarang 2,4 ya. Jadi kelihatannya ada pembiayaan untuk frekuensi clearing. Nanti ada penataan BTS sepanjang jalan itu. Ya. Nanti tapi kan itu kan hampir katanya produk Huawei semua, ya nanti tinggal Huawei lagi yang ngatur gitu. Tetap nanti dipakai untuk komunikasi masyarakat, tapi juga dipakai komunikasi untuk di train communication ini. Karena ada BTS-BTS itu diantar dengan kereta, bisa juga dengan ini, ya ke OCC, Operation Control Center, di Tegaluar. Oke. Ya, gitu sementara. Terima kasih tadi pertanyaan ini dari... sebetulnya signaling ya. Sama telecommunication itu satu topik sendiri. Oh iya, ya. Betul. Itu betul, Bu. Ya. Itu sangat menarik. Iya. Berarti nanti bisa untuk kuliah umum selanjutnya, Prof, ya? Iya. Ya. Untuk saat ini kelistrikannya dulu. Tapi terima kasih dari Muhammad Rizaldi Ardiansyah tadi yang bertanya tentang persinyalan. Ada lagi pertanyaan, Prof, dari Kevin Wariski. Tahun 2019, Shinkansen Jepang harus mengganti 10 keretanya karena banjir, mengakibatkan komponen kereta banyak yang rusak. Bagaimana langkah preventif dan mitigasi yang ada dalam menghadapi banjir jika terjadi di kereta kita gitu. Kemudian yang kedua, jika pada salah satu sistem kelistrikan mengalami kerusakan di sistem transmisinya, OCS-nya dan sebagainya, apakah kereta masih akan berjalan? Bagaimana sistem ATS-nya? Begitu, Prof. Ya, jadi saya coba jawab yang pertama. Saya pikir kalau katakan gini, aman 100% itu kan hanya dari atas yang bilang begitu ya. Manusia berupaya untuk menjaga basis sistemnya berfungsi dengan baik, dengan normal gitu. Nah, jadi dalam perencanaan
Ya, kembali lagi tadi ya, manusia akan bercanda. Itu dilihat data, statistik banjir selama 50 tahun terakhir, misalnya. Ya, itu prediksi, misalnya tempat di Tegaluar, tempat nyimpan kereta itu. Nah, kemudian itu kan tadinya sawah. Itu kemudian ditinggin berapa tuh? Mungkin sampai 3 meter ada tuh, Bu. Oh, 3 meter. Ya? Ya. Itu sangat tinggi sekali dia tuh. Ya, ada 3 meter ada tuh. Kalau saya lihat jalan tol itu jauh lebih di bawah. Jadi dia di atas. Nah, kemudian penataan, karena di situ ada sungai, ada Cikeruh dan Cinambu. Ya, kemarin-kemarin memang kelihatan potensi itu. Nah, ini dengan BWS dengan pengelola sungai, badan apa itu yang mengelola sungai di Indonesia dari PU, memang perlu ada penanganan khusus kelihatannya untuk di Tegaluar itu. Ya, jadi kita tidak mengharapkan terjadi seperti yang di Jepang ini, ya. Mestinya kalau ada apa-apa, karena gini, bridge itu kurang lebih hanya 5 km bisa ditarik ke sana, bisa ditarik menurut saya ke daerah jembatan, itu pasti kering. Nah, tentunya ada, mereka juga punya ini, punya semacam sistem information and disaster monitoring system. Gempa, curah hujan, itu mereka deteksi. Jadi early warning sistemnya mereka bangun. Dan yang satu lagi, benda jatuh di jalan rel. Ya, itu ada. Ya. Nah, jadi dari sisi perencanaan, kemudian dari sisi konstruksi, kemudian kalau saya lihat di lapangan, kalau ada apa-apa itu kereta itu bisa ditarik ke bridge. Ya, tentunya kalau bridge nggak mungkin akan banjir, itu jauh. Ya. Ke atas jembatan itu nggak jauh dari situ, cuma sekitar dari stasiun itu kurang lebih 4 kilo, kurang lebih 5 kilometer lah. Nggak jauh. Saya kira begitu. Okay. Kemudian, terima kasih Prof. Selanjutnya yang nomor 2, Prof. Nomor 2 belum. Nomor 2 belum dari Kevin. Jika pada salah satu sistem kelistrikan mengalami kerusakan, Prof, apakah kereta masih akan berjalan? Bagaimana sistem ATS-nya? Ya. Nah, kalau misalnya sistem transmisi, bisa aja listrik, motor listrik ada yang fail gitu ya. Nah, kalau yang saya baca, mereka masih bisa bekerja, tapi dengan ini, dengan kemampuan yang menurun, mereka lokalisir. Misalnya mungkin ada 2 atau 3 kereta yang bekerja. Nah, seperti tadi, kalau misalnya ada OCS, ada apa-apa, nah jadi kembali tadi. Mereka ada yang Dr. Yellow tadi itu akan memeriksa kereta itu tiap 10 hari sekali, ya, kondisi misalnya OCS-nya gitu. Nah, nanti dari kereta itu kalau ada OCS, bagian OCS yang bermasalah atau apa, itu nanti di recordernya itu akan kelihatan pada kilometer berapa. Nanti kemudian setelah itu ada kereta khusus untuk melakukan perbaikan. Setelah kereta itu katanya akan lewat pagi-pagi sebelum itu. Kalau aman, kereta pagi bisa ini. Kalau enggak, ya tunggu perbaikan perbagian dulu. Saya kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Yasir Ahmad Arafat. Selamat siang, Prof. Tadi sempat disampaikan bahwa daya yang dibutuhkan Jakarta-Bandung High Speed Railway adalah lebih besar 6 kali dibanding KRL biasa. Menurut saya hanya yang mungkin masih awam itu merupakan hal yang negatif. Kalau boleh bertanya, apa saja hal yang dipertimbangkan sehingga kekurangan tersebut dapat ditutupi? Mungkin dalam lingkup ekonomi, keselamatan, dan sebagainya. Jadi gini, misalnya KRL. KRL itu satu transit ada 4. Ya, yang jenis awal itu kurang lebih 1.500 kilowatt dayanya. Ya, 1.500 kilowatt. Nah, MU ini untuk kereta cepat ini 10.000, ya kurang lebih 6 kalinya. Nah, kalau yang KRL dia bisa lari hanya 100 km per jam. Kalau ini bisa lari 350 km per jam.
Jadi menurut saya tidak, ini bukan hal yang negatif. Memang yang kekuatannya lebih besar bisa lari lebih kencang gitu ya. Yang dayanya kecil tentunya akan lebih lambat gitu. Nah ini merupakan, kalau pendapat saya bukan hal yang negatif, tetapi sesuatu yang wajar dapat kita pahami karena dia akan beroperasi pada kecepatan yang tinggi gitu ya. Nah kalau misalnya untuk kereta di atas itu lagi kecepatan di atas 300 misalnya, kan sekarang ini orang berhipotesis bahwa kecepatan untuk kereta yang dengan roda dan rel itu di 500 km maksimum. Di atas itu harus maglev ya, magnetic levitation, mengambang ya. Tetapi dayanya naik jauh itu ya. Nah, pemakaian dengan naiknya misalnya naik 600 itu aja. Itu kosnya tuh yang harus ditanggung oleh penumpang itu jauh lebih tinggi. Jadi mungkin secara engineering tidak bermasalah, tetapi secara ekonomis orang enggak mampu bayar. Jadi akhirnya orang ya sudah operasi kita di 300, 500. Mungkin pesawat akan lebih ekonomis. Ngapain mesti maksakan naik kereta gitu. Ya. Jadi sepanjang teknologinya misalnya tidak bisa menurunkan biaya, ya orang akan ada perhitung keekonomian ya dalam untuk menentukan kecepatan tadi. Akhirnya gitu. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Pertanyaan dari Yasir sudah terjawab. Apakah masih ada pertanyaan dari Zoom meeting, panitia? Oh, sudah tidak ada. Prof, kalau saya bertanya boleh enggak, Prof? Nih, Prof. Tadi kan disampaikan ada stasiun dari Halim sampai Tegaluar ya, Prof ya. Kemudian secara keseluruhan total ampere yang dibutuhkan itu berapa, Prof? Kemudian secara keseluruhan? Iya, dari Halim sampai dengan Tegaluar. Tegaluar. Kemudian kan pembagian dari masing-masing stasiun kan berbeda ya, Prof ya. Untuk kebutuhan arusnya ya. Perbedaan? Nah, perbedaan dari setiap stasiun itu adakah, Prof? Jadi pasokan dayanya. Oh. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana pembagiannya, Prof? Kenapa berbeda-beda? Oh, begini. Jadi kalau di ini terkait daya listriknya, Bu ya? Iya, betul. Bukan stasiun untuk kereta penumpangnya, bukan ya? Bukan, ya. Dayanya di. Ya, jadi kalau di Halim itu dayanya 31 dan 21,5. Halim itu terletaknya bukan di stasiun Halim, tapi kalau kita lihat kilometer tol itu posisinya di sekitar kilometer 12. Kilometer 12. Ya, kilometer 12. Jadi dia perlu menyuplai yang ke arah Halim. Namanya gardu traksi Halim, tapi tidak di Halim persis. Iya. Di kilometer 12 gitu. Nah, ada lagi di Karawang. Karawang itu dayanya 36 kali dan 36 untuk kiri dan kanan. 36 ya. Lebih besar ya, Prof. Ya, 36 kiri dan kanan. Nah, kenapa dia paling besar? Karena diperkirakan ya berdasarkan simulasi perjalanan kereta apinya di situ kereta yang paling banyak. Kereta paling banyak artinya daya listrik paling tinggi, makanya akan ditanggung oleh gardu traksi Karawang. Begitu ya. Nah, kemudian Walini turun lagi dari 31 dan 21,5. Ya. Nah, karena di situ agak turun. Nanti di Tegaluar dayanya 31,5 saja. Karena dia untuk stasiun katanya ini enggak banyak. Tapi nanti kalau terus misalnya ada rencana konstruksi nyambung ke Surabaya, itu mungkin trafonya tambah lagi. Surabaya Semarang Bali ya, Prof ya? Hah? Betul enggak tuh, Prof? Kenapa? Saya pernah baca berita dari tidak hanya Surabaya, bayangannya sampai Bali kalau nggak salah, Prof. Nah, saya nggak tahu kalau Bali. Insya Allah kalau Indonesia semakin makmur, Bu. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, Prof. Terima kasih. Satu lagi ya, Prof. Ya, terkait dengan grounding system tadi, Prof. Berarti grounding system ini kan penting sekali ya, Prof. Ya. Kenapa? Grounding system. Oh, grounding system ya. Kan terintegrasi tadi ya, integrated earthing system. Nah. Ini apakah jika ada masalah pada satu stasiun itu akan berpengaruh besar secara keseluruhan, karena tadi kan dikatakan terintegrasi gitu ya sistem earthingnya, gimana ya, Prof? Jadi terintegrasi itu maksudnya begini, jadi
kalau ada apa-apa, misalnya sambaran petir, ketinggrasi itu, sistem grounding set jadi satu itu tidak akan menimbulkan ekipotensial, tidak ada akan menimbulkan step voltage, ya nanti di permukaan tanah. Jadi semuanya bisa disalurkan ke bawah. Nah kalau groundingnya nggak benar, itu bisa ada induksi, ada step voltage, ya bisa membahayakan. Nah dalam di proyek ini sistem betul-betul dia menjadi satu terintegrasi. Jadi misalnya ada building itu kurang dari 20 meter dari jalan, itu grounding sistemnya harus nyambung dengan sistem grounding utama. Sistem integrated system ini tadi. Itu untuk menghindari perbedaan potensial, terutama untuk perangkat-perangkat sinyal. Itu yang paling sensitif. Jadi misalnya gini, satu saya lupa. Untuk di ruangan sinyal, persinyalan itu dan telekomunikasi itu ruangannya adalah ruangan sangkar Faraday. Oh. Ya. Saya juga baru lihat di sini ya. Ada ruangan sistem persinyalan dengan sangkar Faraday. Jadi ada besi beton dulu semuanya di dalam itu, baru dia cor terintegrasi. Jadi betul-betul ruangan itu harus bebas terhadap ruang induksi elektromagnetik. Baik Prof, terima kasih. Pertanyaan sudah habis. Prof Yanuarsa sudah menjawab semua pertanyaan, sudah menyampaikan pemaparan. Saatnya Prof mohon menyampaikan closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Silakan Prof. Ya, baik. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan kuliah umum di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menggugah dan membangun keinginan terutama untuk generasi muda untuk bisa mendalami atau menekun hal ini, karena era transportasi listrik massal bagi Indonesia itu sudah di depan mata, dan juga transportasi listrik yang individual ya dengan menggunakan mobil listrik. Teknologi keduanya ini hampir sama. Jadi ini suatu potensi ke depan untuk mengembangkan diri, untuk berkompetisi dalam dunia industri transportasi. Saya kira ini suatu peluang ya ke depan. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Prof. Yanuarsa Harun. Oke, terima kasih Prof. Sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan ini semakin menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersemangat ya Prof ya, dalam mempelajari dan mengetahui lebih dalam pengetahuan yang bermanfaat di masyarakat. Kami doakan selalu untuk Prof sukses selalu dalam karya-karyanya dan sehat selalu. Amin. Amin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Desi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Erma. Berikutnya kami mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Yanuarsa Harun selaku narasumber dan Ibu Dr. Erma Triawati CH STMT selaku moderator untuk menuju ke tempat pemberian sertifikat. Baik, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Yanuarsa Harun selaku narasumber dan Ibu Dr. Erma Triawati CH STMT selaku moderator untuk menuju ke tempat pemberian sertifikat. Dan kami juga mengundang dengan hormat Bapak Dr. Wahyu Kusuma Raharja STMT untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yanuar Harun selaku narasumber dan Ibu Dr. Erma Triawati CH STMT selaku moderator pada kegiatan kuliah umum hari ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan para peserta kuliah umum dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kelancaran acara kuliah umum hari ini. Baik. Baik, dipersilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih kembali kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yanuar Harun selaku narasumber dan Ibu Dr. Erma Triawati CH STMT selaku moderator pada kegiatan kuliah umum hari ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, para peserta kuliah umum dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kelancaran acara kuliah umum hari ini. Saya mewakili panitia kuliah umum Prodi Teknik Elektro Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama kegiatan ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,